Dari pandangan, dari mata turun ke hati. Cukup? Tidak. Ada yang terputus kalimat ini. Kalau dia punya satu dari empat, dia adalah terbaik dari daerahnya, dialah yang terbaik. Punya satu aja, terbaik satu kampung dia. Nabi Allah Isa pernah mengatakan, "Iyakum wa nadhrah, fa inna tuzra'u syahwa fil qalb wa kafa biha fitna li sahibiha." Kata Sayyidina Isa, hati-hati, jaga pandangan. Fa inna tuzra'u syahwa fil qalb, pandangan itu adalah bisa menancapkan syahwat di dalam hati kita, dan cukup pandangan tersebut akan menyeret seorang tersebut dalam masalah yang berat bagi orang yang memandang. Gak mungkin orang selingkuh gak sengaja, itu gak ada. Gak ada ceritanya selingkuh gak sengaja, itu gak ada. Dari pandangan, dari mata turun ke hati. Cukup? Tidak. Ada yang terputus kalimat ini. Dari mata turun ke hati, dari hati turun kemaluan. Pasti. Siapa orang yang tidak bisa menjaga mata, tidak akan bisa menjaga kemaluannya. Gala Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mengatakan, arba man kunna fihi kana kamilan, wa man ta'allak biwahida minhunna kana salihi qawmih. Sayyidina Hasan mengatakan, ada empat perkara. Siapa orang yang memiliki empat ini, dia sempurna. Kalau dia punya satu dari empat, dia adalah terbaik dari daerahnya, dialah yang terbaik. Punya satu aja, terbaik satu kampung dia. Kalau punya empat, dia adalah orang yang paling sempurna. Yang pertama adalah dinun yursidu, punya agama, punya syariat, punya ilmu yang bisa digunakan untuk rem. Karena ilmu itu adalah rem yang menahan kita untuk melakukan kemaksiatan. Ilmu yang yursidu bisa membimbing dia, bisa membimbing, bisa ngerem. Yang kedua, hasab yasuno, punya kedudukan yang bisa menjaga. Kadang ada orang itu mau berbuat kejelekan, mikir kenapa? Mikir dari kedudukannya dia. Siapa orang yang diberikan kedudukan dan kedudukannya menjadi penahan dia untuk melakukan kehinaan, ini adalah orang yang hebat. Yang ketiga, akal yusaddidu, punya akal yang bisa digunakan untuk meluruskan apa yang akan dia lakukan. Mikir, kalau aku gini apa akibatnya? Kalau aku ngelakukan gini apa akibatnya? Dipikir ya. Jangan kalau sudah terjadi baru nyesel, sudah terjadi baru nangis, sudah terjadi baru kecewa. Telat. Makanya orang harus punya ini, akal yang bisa membimbing dia. Cerdas, punya akal. Yang keempat, haya yagudu, punya rasa malu yang bisa menggiring dia untuk menahan dari perbuatan jelek. Empat ini ya, punya ilmu atau agama, punya kedudukan yang bisa menjaga, punya akal yang bisa mengarahkan, dan juga punya rasa malu yang bisa menahan dia. Siapa yang punya satu aja, punya ilmu aja, atau punya kedudukan yang bisa menjaga, atau punya akal yang bisa digunakan untuk mikir sebelum melakukan kejelekan, atau punya rasa malu, maka apa? Salihi gaumih, dia adalah orang yang paling terbaik di daerahnya. Kalau punya salah satu aja dari empat ini.